Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Bunda Ale. Di sini saya akan memberikan tips melakukan perawatan wajah dengan bahan-bahan alami, yaitu dengan telur dan juga lemon. Caranya gampang sekali. Atau bisa juga dengan menggunakan tangan biar lebih enak. Itu rasa karena ada jeruk nipisnya, jadi kerasa perih-perih gimana gitu. Jadi tuh di muka terasa perih-perih gimana gitu. Tapi gak apa-apa, karena lemon itu mengandung vitamin C dan antioksidan. Dia fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Sedangkan telur putih mengandung banyak sekali protein yang fungsinya untuk mengencangkan kulit wajah kita. Jadi gini juga nggak apa-apa pakai tangan biar lebih enak karena lebih terasa. Sekalian dipijit-pijit dikit-dikit. Kita aplikasikan sampai merata ke semua wajah kita. Jadi saya seringnya menggunakan masker dari bahan-bahan alami. Karena pada dasarnya bahan-bahan alami itu
guys, kalau udah merata kayak gini kita bisa tunggu 15-30 menit atau sampai hasil masker ini kering, baru nanti kita cuci muka dan kita tunggu hasilnya. Hai guys, setelah nunggu 30 menit, jadi tuh mukaku rasanya tuh jadi kenceng banget karena masker telurnya udah kering dan baunya tuh benar-benar gak ada amisnya karena udah dinetralkan sama bau si lemon. Ini tuh kenceng banget sampai muka aku terlihat flek. Untuk tahu hasilnya, sekarang saya mau cuci muka dulu. Saya cuci muka dulu ya, tunggu sebentar dan kita lihat hasilnya. Hey guys, setelah 30 menit tadi dan setelah cuci muka tuh hasilnya seperti ini tuh. Jadi lebih cerah, lebih lembut, lebih kenceng. Dan yang pasti pori-porinya tuh lebih mengecil. Beda banget sama tangan yang belum pernah diapa-apain karena sering kena radiasi sinar matahari. Hasilnya enak banget guys, jujur enak banget dan ini recommended banget kalau buat aku. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe channel ini. Okay.